Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Jazli daripada Ruang Cikgu Berhad. So, hari ini saya nak bagi tahu kepada anda yang sedang menonton bahawa TVET merupakan satu pendidikan yang berasaskan kepada minat dan juga bakat yang anda ada. Dia tak sama dengan pendidikan-pendidikan lain kerana kalau anda meminati sesuatu bidang, maka TVET adalah pilihan yang tepat. Sebagai contoh, kalau anda minat melukis, anda minat untuk membuat kartun, pelbagai bidang dalam pendidikan TVET yang anda boleh ceburi seperti animasi, multimedia dan sebagainya. Kalau anda minat untuk kerja-kerja kreatif, pertukangan kayu dan sebagainya, di TVET juga mempunyai pilihan yang tepat. Jadi, hari ini anda perlu faham dan kenal pasti apakah minat dan juga bakat yang anda punyai. So, TVET merupakan pilihan pendidikan yang akan mencungkil bakat, minat dan juga potensi yang anda ada selama ini. Jangan biarkan orang lain untuk menentukan bakat dan minat serta masa hadapan anda. Biar anda tentukan pilihan kerjaya melalui bakat dan minat yang anda ada. Sertai Expo Pendidikan TVET ini, pilihlah peluang pendidikan yang ada dan sertai institusi TVET yang bertepatan dengan bakat dan minat anda. Pendidikan Latihan Teknikal dan Vokasional atau TVET merupakan salah satu aliran pendidikan Malaysia bagi melahirkan individu yang kompeten, mempunyai kemahiran yang tinggi bagi memenuhi keperluan industri. Buat masa kini, TVET bukan lagi menjadi pilihan kedua anak-anak muda atau belia di Malaysia, tapi merupakan pilihan utama bagi mereka untuk menerokai dunia yang luas dalam bidang industri. Dengan kemahiran TVET yang mereka miliki, mereka mampu melaksanakan tugas sebagai seorang teknisyen, jurutera dan sebagainya, mengisi keperluan industri, seterusnya meningkatkan produktiviti negara. Hai, Assalamualaikum. Saya Hadi dari Ruang Cikgu. So, hari ini saya akan berkongsi tentang kelebihan kursus TVET. So, antara kelebihan kursus TVET adalah graduan program TVET mampu menguasai pengetahuan dan kemahiran praktikal dengan lebih baik berbanding dengan lulusan program akademik. Ini kerana mereka didedahkan dengan keupayaan sesuatu produk dengan lebih dekat melalui eksperimen dan uji kaji. Lebih menarik lagi, sistem pembelajaran TVET tidak membosankan, berbeza dengan sistem pembelajaran secara teori semata-mata. Ini kerana sistem pembelajaran dalam bidang TVET menggunakan sistem teknologi dan mesin secara meluas semasa kuliah untuk memberi pembedahan secara meluas kepada pelajar. So, kepada anda di luar sana yang ingin menyambung pembelajaran dalam bidang TVET, anda tidak perlu lagi rasa risau atau ragu kerana pendekatan latihan TVET bagi setiap kursus yang dijalankan adalah mengikut format yang telah ditetapkan oleh badan akreditasi atau pengiktirafan daripada MQA, JPK dan juga badan-badan profesional yang lain. TVET. TVET adalah singkatan pada Technical and Vocational Education and Training. Pada istilah lain, TVET adalah latihan dan pendidikan teknikal dan vokasional. Terdapat 500 lebih institusi TVET awam telah diwujudkan di Malaysia, antaranya Institusi Kemahiran Belia dan Negara IKBN dan Institusi Latihan Perindustrian ILP. Sekiranya berminat, terdapat beberapa laluan untuk anda menyertai bidang TVET, iaitu menerusi Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Pentaksiran Tingkatan 3 PT3, Sijil atau Diploma Bidang TVET dan Program Khas Sijil Latihan Dual National SLDN. Lulusan program TVET akan menguasai pengetahuan dan kemahiran praktikal yang sejajar dengan permintaan industri yang turut serta menyumbang kepada kemajuan ekonomi dan teknologi negara. UNESCO telah menggariskan dan telah mengeluarkan strategi untuk TVET 2016-2021 dengan tujuan untuk pembangunan berkelanjutan 4 dan juga kerangka tindakan 2030 pendidikan dalam usaha memperkuatkan sistem TVET bagi negara-negara anggota. Antara perkara-perkara utama yang dibincangkan adalah tiga perkara utama yang akan saya cakapkan hari ini, ialah memupuk dan menggalakkan pekerjaan dan keusahawanan dalam golongan-golongan belia dan juga memupuk kesaksamaan gender dan juga kesaksamaan kualiti dalam golongan-golongan belia dan juga untuk mentransformasikan ekonomi hijau dan juga untuk menggalakkan masyarakat lestari. Dan itu adalah antara tiga perkara utama yang telah digariskan oleh UNESCO
sebagai strategi untuk TVET di dalam peranan rancangan 2016-2021. Hai guys, nak tahu tak? Menurut kajian, kebolehpasaran graduan TVET adalah sebanyak 95%. Ini bermakna graduan TVET sangatlah laku untuk mendapat pekerjaan, untuk ditawarkan pekerjaan. Ini ibarat pisang goreng yang panas-panas, sangat laku. Jadi apa lagi? Jangan lupa untuk jadikan TVET sebagai pilihan utama anda untuk melanjutkan pelajaran. Welcome to our first inaugural event, TVET Expo and Summit 2021. This event provides a great platform for all TVET stakeholders to come and discuss the future of TVET, especially in Industry Revolution 4.0. Digitization of TVET education is the way forward.
Data is always growing. As it grows, it helps others grow too. It builds connections. It controls the flow of movement. The world generates data every minute, every second, faster and faster each day. As data gets more and more complex, that's where we come in. Fusionix specializes in data analytics. We get data to work for you. Optimize machine operations. Optimize shipments and freight movement. Discover purchasing trends. Track every aspect of your business. Manage your divisions with security and stability. Find insights on route popularity. Raise the bar for customer satisfaction. Service your customers with a smile. Provide the best service for your patients. Improve the way cities are run. Regardless of the location, in every corner of the world. The question of what if is no longer necessary. We help you manage and understand your data so you can transform your business for the better. We transform what if to what's next. Fusionix, experience excellence.